guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Di video hari ini aku masih jelong-jelong di COSWB Hong Kong ya. Di COSWB ini langsung aja kita masuk ke COSWB Center dan di sini kalian bisa temuin banyak makanan Indonesia, tepatnya itu di lantai 3 ya. Dan buka puasa kali ini aku masih kepengen bakso guys, dan di sini ada menu bakso iga, langsung aja aku pesen nih. Dan di sini karena bisa lihat sendiri udah siap baksonya tadi, karena pas aku pesen nggak aku video ya. Satu porsi bakso iga ini seharga 60 Hong Kong dolar guys, dan 60 Hong Kong dolar setara dengan 120 ribuan, tetapi ini enggak mengecewakan ya, karena porsinya tuh pas banget buat perut aku. Dan di sini misalnya kalian mau nambah pakai nasi, itu tinggal aja bilang sama ibunya biar nanti ditambahin nasi atau lontong yang kalian suka. Tapi karena di sini aku gak mau makan sampai terlalu kenyang, jadinya aku cuman pesen bakso satu porsi aja, gak tambah apa-apa ya. Dan ini aku tambahin caos sama kecapnya supaya lebih enak. Wih, ini bener-bener mantap banget loh guys. Dan di sini aku siramin kuahnya ke baksonya supaya lebih seger gitu ya. Lihat aja nih guys, iganya dua tulang dibalut sama bakso itu benar-benar mantep banget. Tapi nanti kita coba iganya itu empuk atau alot ya guys, karena aku takut alot. Dan di sini dilengkapi juga dengan pansit. Pansitnya itu dalamnya ada sesuatu, nggak tahu apa, atau bakso atau apa, nanti kita cobain ya. Masih ada tambahan lagi yaitu tahu bakso. Katanya di warung Indonesia ini karena terkenalnya itu favorit makanannya adalah bakso, jadi aku pesen aja bakso ya. Di sini ada berbagai macam bakso lain-lain, kalian bisa lihat menunya guys. Dan ini aku buka iganya yang dibalut sama baksonya, itu dalam iganya masih ada dagingnya loh guys. Kalian lihat, ini iganya bener-bener empuk banget sampai daging-dagingnya itu mengelupas gitu. Oke, kalian udah saksikan pembantaian tulang sama dagingnya, udah aku pisahin dan aku tarik aja ya guys tulangnya. Selamat berbuka puasa bagi yang menjalankan puasa. Aku makan dulu ya guys, bismillah.